Baru-baru ini, warganet heboh dengan kabar pernikahan pedangdut Nela Karisma dan Dori Harsa pada Sabtu 15 Agustus. Isu ini berhembus lantaran beredarnya surat undangan pernikahan yang menuliskan nama keduanya, Holy Matrimony of Nela Karisma dan Dori Harsa. Dalam undangan bernuansa warna hijau itu tercantum tanggal acara 15 Agustus 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di GKJW Purwosari, Kediri, Jawa Timur. Terkait hal ini, Nela akhirnya angkat bicara. Lewat laman Instagramnya, Nela mengunggah sebuah buket bunga. Ia lantas berjanji akan segera memberi klarifikasi. Begitu banyak pertanyaan tanpa kesempatan untuk menjawab. Kutunggu hari esok untuk menjawab semuanya, tulis Nela Karisma di keterangan unggahannya pada Selasa 18 Agustus. Meski belum memberi pernyataan resmi apapun terkait pernikahannya, kolom komentar unggahan Nela ini penuh dengan ucapan selamat dari warganet. Melihat postingan dari curhatan hati Nela Karisma, netizen dibuat gagal fokus dengan foto tersebut. Ada yang menduga itu adalah foto bunga lamaran hingga foto bunga pernikahan. Hanya berselang satu jam, Dori Harsa juga memberikan kode serupa dengan Nela Karisma. Dori Harsa mengunggah potret dirinya bersama Nela Karisma yang kompak mengenakan kaos berwarna merah muda. Unggahan ini senada dengan buket bunga yang diunggah Nela Karisma di akun Instagramnya. Seolah unggahan ini menyiratkan potret foto pre-weddingnya dengan pelantun jalan goyang itu. Apa sih yang dicari manusia dalam hidupnya? Pasti masing-masing dari kita punya jawaban yang berbeda, tulis Dori Harsa. Untuk saya, kebahagiaan atau mungkin ada yang bertanya tentang arti kebahagiaan bagi saya. Semoga esok saya dapat menjawab semuanya, jelasnya. Unggahan Dori Harsa dan Nela Karisma sama-sama menyinggung tentang hari esok. Seolah keduanya tengah memberi kode akan sebuah pengumuman besar yang membuat penggemar tak sabar. Para penggemar Nela Karisma dan Dori Harsa pun ikut mendoakan agar urusan keduanya senantiasa lancar apapun itu. Isu kedekatan Nela dan Dori telah berhembus sejak April 2020. Keduanya sering berbalas komentar mesra di Instagram. Nela dan Dori bahkan tak segan membagikan potret kemesraan mereka di media sosial. Dori Harsa merupakan duda dua anak dari pernikahan terdahulunya. Selain itu, ia juga dikenal masyarakat sebagai penabuh gendang almarhum Didi Kempot. Sementara Nela Karisma pernah diisukan telah menikah dengan Cak Malik, penabuh kendangnya. Namun Cak Malik telah menikah dengan perempuan lain pada awal Agustus 2020. Kita tunggu saja kabar baik dari dua sejoli ini. Dilansir dari akurat.co, bagaimana menurut Anda?